الله أكبر الله أكبر. Aku Maria. Umurku 18 tahun. Setiap hari aku bangun pagi untuk berkeliling mengantar koran. Karena pekerjaanku, kutemui banyak teman yang baik. Ini kisah perjalanan hidupku. Pagi, Saleh. Maria, semangat banget hari ini. Iya dong, harus semangat. Oh iya, nih koran pagi buat kamu. Makasih. Aku lanjut lagi ya. Iya, hati-hati. Iya. Malia. Oh iya, pagi ini aku bawa koran buat kakak. Wah, aku lanjut lagi ya, kak. Ya, bye bye kakak. Bye-bye. Rajin banget sih. Iya dong. Nih baca dulu. Makasih ya. Aku lanjut lagi ya. Mending bareng sama aku deh, aku mau ke gereja. Ya udah, ayo. Yuk. Maafin Maria. Maria gagal jadi anak berbakti, Bu. Maria gagal, Bu. Maria gagal gak bisa jaga kalung salib pemberian Ibu. Ambil pesan ya. Leh, lu hari ini dapat koran dari si Maria nggak? Enggak. Berapa hari ini Maria nggak nganterin koran ke tempat saya? Mana ya si Maria? Si Maria kok. Iya. Itu si Maria. Jadi
kalung dari ibunya itu hilang. Jadi dia sedih gitu lah kok. Iya, udah beberapa hari ini dia nggak ngirim lah gitu. Maria. Maria, jangan sedih terus. Aku punya sesuatu buat kamu. Semoga kamu suka ya. Bu, semenjak ibu pergi, rasanya jauh berbeda. Bahkan sekarang, kalung salib pemberian ibu juga ikut pergi. Maria minta maaf, Bu. Maria gak bisa jaga satu-satunya kenangan berharga kita. Kabar ibu gimana di sana? Baik kan? Setelah kejadian ini, Maria sedikit kacau, Bu. Tapi ibu gak usah khawatir. Banyak orang-orang yang peduli sama Maria. Kenalin ibu, ini kalung dari Angel. Kalau ini kalung dari Koh Chen. Dan yang ini kalung dari Soleh. Ibu gak usah khawatir ya. Ibu baik-baik di sana.